Assalamualaikum Besti. Selamat datang kembali di Cerita Jeng Leli. Di mini vlog kali ini, aku mau cerita tentang keseruan aku sama teman-teman dari komunitas TikToker Blitar mengadakan berbagi takjil gratis dan juga buka puasa bersama. Ini kali pertama komunitas kita mengadakan kegiatan ini karena memang kita komunitas yang masih baru. Hari ini bertepatan dengan hari Minggu tanggal 9 April 2023. Ini kita sudah kumpul di rumah BUMN, tempat kita atau base camp kita kali ini untuk berbagi takjil sekaligus buka puasa bersama. Ini kita bungkusin dulu takjil yang mau kita bagikan. Alhamdulillah banget, ini kita dapat banyak sekali kemudahan. Antara lain, kita dapat izin untuk menggunakan rumah BUMN ini untuk kegiatan kita. Lalu ada juga minuman sari nanas segar yang menjadi sponsor berbagi takjil juga. Lalu ada bantuan dari teman-teman anggota yang tidak bisa ikut tapi mau menyumbang baik kue ataupun berupa fresh money yang kita belanjakan kue sendiri. Untuk membungkus semua itu tadi, itu juga dilakukan bersama-sama. Lalu ini di sore harinya sebelum kita berbagi takjil, kita ngumpul dulu teman-teman yang bisa aja, karena memang semuanya punya kerepotannya masing-masing ya. Ini kita kumpul dulu, kita sharing-sharing dulu sambil ini mempersiapkan untuk berbuka puasa juga. Pokoknya ini aku mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang sudah ikhlas membantu berpartisipasi, baik itu dana, kemudian tenaga, dan juga waktunya untuk mensukseskan acara pertama ini. Dan ini tepat jam 5 sesuai yang kita jadwalkan. Ini kita bersiap untuk membagikan takjil yang sudah kita bungkus tadi ya. Ini ada 500 lebih takjil. Tapi sebelumnya kita harus dokumentasi dulu ya. Ini kita foto bersama dulu. Oke guys, ini kita lagi berbagi takjil di perempatan Lampu Merah Lofi. Nah ini maafkan cukup membuat kemacetan karena pada antri ini antri di sini. Oke guys. Nah. Oke guys, ini aku nggak ikutan, aku ngerekam dari seberang aja. Ramai sekali. Kali ini kita mengambil titik di perempatan Lofi atau perempatan Lampu Merah, dekatnya Rumah Sakit Budi Rahayu. Di sini kita membagikan ke para pengendara pada saat lampu merah, karena untuk tetap menjaga keselamatan dari teman-teman semuanya. Biasanya di hari Sabtu dan Minggu itu lumayan banyak komunitas-komunitas yang berbagi takjil gratis. Dan lucunya ada juga yang memang berburu takjil, jadi dia itu muter-muter kemana-mana gitu, bawa wadah, jadi dapat beberapa. Tapi ya kalau kita sih nggak masalah ya, yang penting kita kasih aja karena memang kita niatnya berbagi. Dan ini aku juga sudah ikut teman-teman untuk ikut membagikan takjil kepada para pengguna jalan.
Jadi prinsipnya kita akan membagikan pada saat lampu merah supaya tidak mengganggu lalu lintas dari para pengguna jalan yang lewat sini. Oke, ini kita sudah selesai membagikan 500 lebih takjil dari komunitas TikToker Blitar. Dan ini tadi ada yang iseng nge-timing gitu ya. Ternyata cuman 18 menit aja semuanya habis ludes. Selanjutnya kita mempersiapkan menu-menu untuk buka puasa bersama. Sebenarnya menunya sederhana saja, tapi karena kita makannya bersama-sama itu rasanya nikmat banget, guys. Terima kasih Omah Rindu Bendi Tewelnya. Mantap. Ozi. Wei, Mas. Ozi. Yuk. Oke, kita beri ucapan selamat kepada Mas Cepi yang sudah tembus 100k follow. Alhamdulillah, acara berbagi takjil gratis dan juga buka puasa bersama komunitas TikToker Blitar yang pertama ini berjalan dengan lancar dan sukses. Sampai jumpa lagi di tahun-tahun berikutnya. Dan semoga makin banyak yang mau ikut berpartisipasi. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, baik yang datang ataupun tidak bisa datang. Dan juga untuk para supporter dan juga donatur. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Wassalamualaikum. TikToker Blitar, ho-oh, tenang.